masuk satu ajaran penting dalam setiap hidup orang Muslim Muslimah. Sejak daripada Adam sampai orang akhir sekali hidup atas muka dunia, iaitunya Allah Ta'ala pilih orang yang hidupnya matinya di dalam Islam, ada iman, ada taqwa, pahai agama dan beriltizam kuat, maknanya berpegang teguh kuat dengan agama sampai ke dia dimasukkan ke dalam syurga yang dinamakan Ummah Wahidah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. Ayat 52 sampai 56 surah Al-Mu'minun. Masuk satu ajaran penting dalam setiap hidup orang Muslim Muslimah. Sejak daripada Adam sampai orang akhir sekali hidup atas muka dunia, iaitunya Allah Ta'ala pilih orang yang hidupnya matinya di dalam Islam, ada iman, ada taqwa, pahai agama dan beriltizam kuat, maknanya berpegang teguh kuat dengan agama sampai ke dia dimasukkan ke dalam syurga yang dinamakan Ummah Wahidah. Ini arti Ummah Wahidah, iaitunya orang yang turut jejak langkah rasul-rasul, nabi-nabi sampai ke akhir dunia. Allah firmannya, dan sesungguhnya agama Islam ini ialah agama kamu. Dia terjemuh agama tu. Ummah di sini iaitunya agama. Tak ada royak kuam lak lai, gotu goni, gotu goni. Tapi royak agama. Sebabnya agama semua rasul, akidah semua rasul adalah satu. Agama yang satu asas pokoknya, dan akulah Tuhan kamu. Jadi kita semua ni mengaku daripada kita mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, tu adalah sebagai tunyai asas dalam setiap cara hidup kita. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita terima semua ajaran Nabi, dan kita pakat mengaku katanya kita nak amal, nak buat, nak turut jejak langkah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksud hak kita dok mengucap hari-hari. Mengaku katanya Allah satu dan kita nak turut syariat ajaran dia, dan begitulah kita nak turut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bertakwalah kamu kepadaku. Tuhan say kepada kita, wa ana rabbukum fattaqun. Tengok baris halik bawah tu, fattaquni. Tapi kita tak baca fattaquni. Fattaqun bererti situ, walaupun baca nak macam mana pun nun tu tetap kena baris bawah. Asal dia fattaquni, ada ya. Ni kaedah nahwu ni. Fattaquni, fa'buduni. Dalam Quran ada fa'buduni. Hendaklah kamu beribadat kepadaku. Tapi fattaquni, hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
Gapo dia terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman 1079. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan kepada rasul-rasul dan umatnya masing-masing bahawa agama Allah itu hanya satu, iaitu agama Islam. Jadi telayuk samai daripada ada lagi sampai ke sekarang ni, rasul semua tu pakai ada besar belaka kepada umat dia, katanya agama kita sedeh, Tuhan kita sedeh, walaupun berlainan syariat cara amal, cara patibat dia tak serupa. Tiap-tiap rasul telayuk dia tak serupa cara apa amal. Zami dulu tak ada semaya lima waktu. Zami dulu tak ada puasa bulan Ramadan. Ni belum pada Nabi Muhammad lah. Ada ayat ni belum pada Nabi Muhammad. Tak serupa syariat, cara amal, cara patibat hari ye. Tapi ugamu, ugamu so. Allah so. Ha tu. Pegang kepada Rasul pun, suruh pegang sungguh-sungguh dengan Rasul telayub samai. Kita umat akhir zaman ni, semua Rasul, semua Nabi adalah Rasul kita semua. Rasul kita semua. Nabi Musa, Nabi kita. Nabi Nuh, Nabi kita. Nabi Yusuf, Nabi kita. Nabi Muhammad, Nabi kita. Sallallahu alaihi wasallam, alaihi wassalatu wassalam. Semua tiap-tiap Rasul, tiap-tiap Nabi adalah hak kita belakang. Nah, kita mengaku belakang. Maka hendaklah mereka mengerjakan suruhannya dan menjauhi larangannya. Meskipun terdapat perbezaan di antara hukum-hukum syariat yang dibawa oleh rasul-rasul itu sesuai dengan zamir masing-masing, tetapi dasarnya tetap satu, iaitu tauhid. Ini dasar tauhid ni kita jangan lupa. Akidah adalah akidah so belakang. Tak ada akidah dua, tiga, tak ada. Akidah ni kemah peng. Hak paling cuci bersih, kena sekali, iaitu akidah yang Tuhan sebut hadiri Allah Ta'ala sendiri dalam Quran. Sifat dia yang ada di dalam Quran. Nama-nama dia yang ada dalam Quran. Nabi mari duduk royak sebagai huraya. Nabi tak ada tambah walaupun sikit. Hak kekal macam mana dalam Quran, Nabi mari atibai nak jadi cacin, nak jadi jelas. Sebab itulah akidah kita ni kena berakidah Allah satu. Allah tak serupa dengan semua makhluk. Ini dasar awak jadi kemah kong. Tak ada gonye orang Islam. Ha, ketuhan ni ni awak jadi kemah. Tak ada khilaf. Tapi amalan pahami benda ni terbuka. Diberi pilih. Sebab sunnah Nabi, Nabi kadang-kadang dia buat bukan so kalau tak. Bukan ni kebanyakan. Nabi bukan buat siapa tak. Buat banyak-banyak lak lain. Nak jadi umat dia boleh pilih. Supaya kita semaya. Nak baca bismillah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca dia boleh. Baca koho. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Baca bismillah. Bukan tak baca tak. Ha. Baca bunyi di antara. Bunyi koho, bunyi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Ikut. Noknya wing ngaji ya. Orang ngajar pun ngajar wilwah. Cara ngajar, jangan ngajar sepik. Benda luah kita jangan sepik, benda sepik kita jangan luah. Tu dasar. Tak ada kira siapa ngajar, siapa ceramah, siapa khutbah, siapa tazkirah, siapa ada anak murid, ada ponok, ada sekolah mahawidialai, hak benda luah jangan sepik, hak sepik jangan luah. Ya punuh. Duk gedoh boleh panggil. Gedoh dasar agama ni tak molek. Ha tu dah. Akidah pun jadi super belakang. Ha tu. Akidah yang paling betul sekali akidah siapa? Aqidatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akidah Nabi. Tak ada siapa atas muka dunia ni royak katanya Nabi akidah tak kena. Tak ada dah. Tak ada siapa berani nak waktu baik walaupun setengah patah. Ay, Nabi tak kena akidah lagu tu. Ah, kalau dia Nabi tak kena, kita nak kata siapa lagi kena? Tak ada dah atas muka dunia ni. Orang yang paling betul sekali akidah, iaitu akidah Nabi. Akidah Rasul. Sebab tu marilah kita pakai kenyok, 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 kenyok. Wih siapa di amalan Nabi, akidah Nabi, cara hidup Nabi. Dalam masa yang sama,
Orang yang jadi tua perakab samkan iaitu sahabat-sahabat, sahabiat. Lelaki, perempuan. Lepas tu lepas pada tu tabi'in, ulama. Jangan kita duduk pergi di orang belakang-belakang sampai kita tersekat supaya ada dinding. Tak siapa di Nabi. Hak kita nak semua di Nabi tu, di sahabat. Tapi mengikut penerengi ulama. Dengan sebab kita ni orang tak pandai, okay? Kita kena mengaku kata kita orang tak pandai. Pas nak guna gaib mana gapun, kena guna gaib ulama. Ugam ulama lah duk tolong royak kau kita, tolong gaib wika kita. Boleh kita kena ilmu tu, ilmu ni, alhamdulillah. Rahimahumullahu taala. Daripada awal ulama sampai ke akhir dunia, Allah taala cucuri rahmat kepada semua ulama yang menerang ajaran Allah, ajaran Rasul, supaya setiap orang boleh celak mata, boleh kenal gapo dia hak sebenar. Penting sekalinya Tuhan pesan kepada kita ni dalam hak ummah wahidah, ummah yang satu, daripada ada sampai ke akhir dunia. Orang hak duduk di atas dasar Islam, dasar iman, boleh beramal dan takwa ni, Allah sebut beberapa ayat di dalam Quran, adanya fattaqun. Ha, ni ayat ni fattaqun. Ada lagi fa'budun. Hendaklah kamu beribadat kepada aku. Jadi naknya supaya kita beribadat dan bertakwa. Bukan suruh baloh dak. Bukan suruh tekan ambil benda lek-lek kecil-kecil ah. Mari siapa kau jadi besar, pecah belah dalam sangkum. Orang pecah dalam sangkum adalah orang tak cerdik. Orang tak cerdik. Marilah kita pakat we jadi ummah yang satu mengikut dasar agama yang cuci. Kita bersih, cuci belaka dah. Orang Islam mengucap 25 syahadah adalah orang cuci, orang bersih. Lepas tu nak buat macam mana nak jadi lebih lagi? Iaitunya kena pakat-pakat akak darajat masing-masing dengan belajar, dengan pahal, dengan amal, dengan ikhlas, dengan bersungguh. Zohir batin kita ni kena cuci. Jangan hanya mulut duk wayak tapi hati tak serupa. Mulut duk ceramah, duk baca ayat Quran, duk ping. Sama ada dalam atas mimbar ataupun atas weti, mengajar dalam Facebook ke apa, YouTube ke apa. Jangan hanya mulut yang royak katanya nak kepada kebaikan, tapi hati masya-Allah bergudih. Cuma hati, jangan. Kena cuci kedua-dua. Kita nak kepada dasar ukhuwah. We berasa tinggi. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Selisih pahal sikit sebanyak, rum tamada. Benar biasa ya. Orang tu nampak lagu tu, orang ni nampak lagu ni. Tapi jangan siapa ke selisih pendapat, siapa ke selisih cara hidup. Nak buat lagu mana saya tak pandai agak ni. Nak jadi setiap orang pakak duk di radak katanya, ความ แตก ต่าง ที่ เกิด ขึ้น ใน วิถี ชีวิต นั้น เป็น เรื่อง ปกติ ธรรมดา tapi dasar hak kita orang Islam ni kena jadi kemahkem, jangan berubah walaupun sikit. Ha gitu, ha akidah utama sekali, ha bertakwa kepada Allah. Nah, ha ni alhamdulillah. Tuhan pun ayat fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Ha ni kehendak Allah Taala betul-betul ni. Tuhan sengaja buat benda ni. Iaitu apa? Kemudian umat rasul-rasul itu berpecah belah dalam urusan agama mereka. Kepada beberapa pecahan. Ha ni tak ada arah. Tuhan kehendak macam tu. Kalau kehendak Nabi Muhammad, dia nak jadi satu belakang umat. Daripada Nabi Adam sampai sub orang sub Thai, dia nak beranak atas dunia ni. Dia jadi so belakang, dia jadi ahli syurga belakang. Itulah Allah raya di dalam surah Yusuf. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Manusia banyaknya tidak berimeh, walaupun mung duk cita-cita nak jadi mereka itu berimeh. Hak tu hak imeh. Allah raya dalam satu ayat lagi. Jika Allah kehendak, nescaya dia menjadikan semua umat ni berimeh belakang. Tiap-tiap orang berimeh belakang atas muka dunia. Tapi dia tak ada kehendak macam tu. Dia pilih di kalangan anak cucu ada semua.
sebahagia sikit yang hok berimeh, hok molek. Banyaknya kafir, munafik, ahli neraka. Itulah yang Nabi buat contoh, banyak-banyak contoh royak kepada kita semua sebagai umat dia ni. Mung kalau nak banding dengan umat-umat belum pada ni dan siapa akan akhir dunia, supaya dengan lembu putih yang ada tapung sikit yang hitam. Ha-ha hitam tu, cuba kita gambar eh, nekhap. Sekor lembu putih belakang, tapi ada tapung sikit yang hitam. Ataupun lembu hitam yang ada tapung sikit yang putih. Ha tu hak putih tu, hak tu happy leh. Pasal banyak orang, tapung-tapung ni tak banyak. Ha tu dah. Kita gambar katanya, ramanya manusia kena jadi ahli neraka. Sama ada ahli neraka kekal wal'iyazubillah, ataupun ahli neraka pasal masuk sebentar, ataupun masuk mengikut dosa hak dia kena duduk camrak dalam api neraka, maka dia akhir sekali boleh masuk dalam syurga. Macam tu pun kita tak sedar. Itulah Allah royak dalam ayat-ayat ni, iaitu fataqatta'u. Ada dalam surah lain lagi ayat hampir-hampir serupa. Royak dalam surah An-Nahl ada juga ayat pasal ni. Kemudian umat rasul-rasul itu berpecah belah dalam urusan agama. Tengok pecah hak agama, tak sepatut pecah belah agama. Kalau pecah belah politik tak apa. Ya cara hidup, politik-politik ni iaitu cara hidup. Witi ciwit, mung nampak lagu tu, aku nampak lagu ni. Kalau kita katanya, kalau pecah, ha makan ni, tak ada apa. Mung nak makan nasi, aku nak makan mie, aku nak makan roti. Nak pergi bangkap orang suruh makan nasi belakang. Tengok, ustaz say duk buat lauk, sama-sama. Tanya lagi, siapa tak makan daging, siapa tak makan ayam, takut-takut sama. Sengah-sengah orang ayam. Oh, ayam sama. Kamu tak kena ayah, kamu makan daging, kamu makan ikan. Ha, tengok nak ayah. Nak pergi bangkap orang, nak jadi makan semua, serupa belakang. Lama-lama sekali itu tak apa. Tapi, dia sokmo-sokmo. Agaknya susah. Itu ha, witi, ciwit politik dia panggil. Tapi agama yang hidup balah. Walaupun ada rating dia pun, alhamdulillah boleh pilih lagi. Aninglah. Saya baca perhabis ayat ni dah. Esok kita sambung ayat lain insyaAllah. Tiap-tiap golongi bergembira dengan apa yang ada pada mereka. Ini nak ayat katanya, berpecah-pecah-pecah tu. Nana orang dia berasa pumcai, berasa katanya hak dia betul. Lepas tu, dalam masa yang sama, dia berasa katanya hak orang lain salah. Hak dia betul. Ni dasar fanatik, ta'asub yang ia ada dalam agama. Dead card yang ia ada. Pasal pegang dengan buta tuli. Itu istilah bahasa Melayu dah, buta tuli tu. Bukan arti tuli sungguh, buta sungguh tak. Tapi pegang dengan tidak berdasar kepada ilmu, berdasar tapi berdasar kepada nafsu. Dasar kuasa puak. Ha, tak boleh. Lagu-lagu mana ni, puak kawai. Kena betul lagu mana pun. Apa ni? Kena salah lagu mana, puak kawai. Jangan. Islam ya tak say we ada pasal puak. Ya suruh kita berdasar kepada kebenaran. Al-haq. Ha, itulah. Nah, insyaAllah boleh jadi ada lagi sikit-sikit huraya kepada kita ni, hubungi dengan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.